duet bareng juga sama Bapak Haji, bisa apa ya? Ya bisa membawa nama dangdut itu jadi lebih baik lagi di mata masyarakat Indonesia maupun dunia. Pak, gimana melihat Dianam akhirnya ada lagi nih? Ya pastinya seneng banget setelah 3 tahun tidak menyelenggarakan Dangdut Akademi Asia 6, Indosiar kembali lagi menyelenggarakan Dangdut Akademi Asia 6 dengan negara yang berbeda lagi. Terus usia berapa gitu? Aku sih enggak ada target ya. Yang penting apa ya? Aku tuh dari umur 16-17 tuh udah mempersiapkan gitu loh, mempersiapkan gimana jadi istri yang baik, karena kan kita nggak tahu ya jodoh tuh datangnya kapan. Takutnya nanti kalau kita udah ketemu sama jodoh terus kalau kita nggak siap kan jadinya kayak nggak ya kaget aja gitu sama rumah tangga gitu. Apalagi sekarang sosial media aku tuh scrollnya tuh banyak, FYP-nya tuh banyak, pesan-pesan untuk rumah tangga gitu. Ya kita nggak tahu jodoh kapan ya, ya entah jodoh dulu, entah mau dulu yang duluan. Cuman kita berharap semoga yang baik-baik akan segera disegerakan, yang buruk-buruk semoga dijauhkan. Ra, setelah dari Rusia kemarin mungkin ada planning tawaran manggung di luar negeri juga kah? Pengen banget. Sudah ada kah tawarannya? Belum ada sih, aku lagi menunggu sekarang. Dan pokoknya buat semuanya yang ada di luar negeri boleh mengundang saya ya, diskon. Diskon. Tapi emang mau di mana? Mau maksudnya punya mimpi manggung di negara mana gitu? Amerika lah. Amerika ya. Amerika. Oke. Semoga ya, doain ya. Mungkin sudah ada pendekatan dari Rara atau manajemen gitu, maksudnya ke membuka link di sana di Amerika. Belum sih. Ya siapa tahu kan, dia lihat entar sengaja, "Oh, cantik banget nih cewek. Siapa ya? Nyanyinya bagus gitu." Terus langsung diundang ke Amerika. Kan siapa tahu ya. Iya. Amin. Amin ya. Selain Amerika ada lagi, Ra? Negara-negara Eropa sih. Bapak-bapak mau pulang. Ya. London. Hey. Selain Amerika ada lagi, Ra? Selain Amerika ada lagi, Ra? Ya apalagi Eropa boleh, di Belanda, di Australia boleh. Aku mah ngikut aja, yang penting keluar negeri aja udah. Iya. Tapi masih punya mimpi juga nggak, maksudnya untuk duet sama musisi dangdut? Oh, siapa? Pasti. Siapa itu yang paling dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu? Aku sih pengen lagi duet sama Pak Haji Roma Irama. Oke. Apalagi kan nanti Dangdut Akademi Asia 6 kan bakal insya Allah kalau ada kesempatan bisa mengundang Bapak Haji Roma Irama untuk bisa ketemu sama teman-teman kita yang dari luar gitu. Siapa sih yang gak mau duet sama legend dangdut ya kan? Aku tuh pengen punya kesempatan lagi gitu, karena gak semua orang punya kesempatan itu. Jadi semoga nanti suatu saat bisa mengikuti jejaknya Bapak Haji Roma Irama, bisa duet bareng juga sama Bapak Haji, bisa membawa nama dangdut itu jadi lebih baik lagi di mata masyarakat Indonesia maupun dunia. Udah,